berhati-hati dalam share berita, menyebar wasiat berita, karena belum tentu semua berita yang kita terima di media sosial itu benar. Maka kita mengajak pada semua masyarakat untuk cross-check semua berita yang kita terima di benar aman. Apalagi itu di tahun depan sangat berbeda, sangat berbeda. Ini yang perlu kita berhati-hati kembali agar tidak semua berita yang kita terima itu langsung kita share. Terkait tantangan hukuman untuk yang menyebarkan berita hoax itu diatur oleh di dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang menyebarkan atau meneruskan berita bohong atau menyesatkan itu dapat dikenakan ancaman hukuman 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kudus, kita harus cerdas dalam menerima atau meneruskan berita yang kita terima dari siapapun.